السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم walhamdulillah rabbil alamin amma ba'd. Yang saya hormati al-fadil tuan nazir, sahib al-fadilah tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid kita, dan yang saya raikan tuan-tuan muslimin muslimat, adik-adik, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sama-sama kita diberi peluang serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ibadat kita pada siang Ramadan ini dengan berada di dalam majlis ilmu. Duduk semata-mata di dalam majlis ilmu itu merupakan suatu ibadah yang besar ganjaran dan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita niat berada dalam majlis ilmu kerana dia salah satu daripada ibadah, maka disyaratkan kita kena niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, barulah ada ganjaran di sisi Allah taala. Kita berada di dalam masjid ni tuan-tuan, ada beberapa ibadat. Pertamanya kita duduk semata-mata duduk dengan i'tikaf, itu satu ibadat. Yang kedua pula, kita duduk di dalam majlis ilmu dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, satu lagi ibadat yang akan dapat pahala. Kedua-dua ini pahala yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata pahala sunat saja tetapi afdal. Dan yang ketiga, satu lagi ibadat. Satu benda kita buat ada tiga, iaitu Ramadan ini dalam keadaan kita sedang berpuasa, maka puasa kita, lapar kita itu merupakan satu ibadat. Tiga dalam satu. Kita duduk dalam keadaan kita berpuasa, satu ibadat. Kita duduk dalam keadaan kita berada dalam majlis ilmu, satu ibadat. Dan kita duduk dalam keadaan niat i'tikaf semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya nak bincang pagi ni, insya-Allah pagi ni kita akan bincang amalan yang afdal yang disediakan oleh Allah Ta'ala khususnya pada waktu malam raya dan awal ataupun satu Syawal. Kita akan sebut dua amalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disediakan untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya oleh kerana kita baru pertama kali bertemu. Saya pertama kali bertemu dengan tuan-tuan di masjid kita ini. Saya dari Ampan, sebagaimana Tuan Nazir sebut tadi, dari Ampan, Pekan Ampan, tak jauh sangat. Kalau pagi itu lebih kurang 45 minit sahaja. Tapi kalau maghrib janganlah. Maghrib mau satu jam lebih. Asal dari Kelantan. Jadi sepenuh masa lah berkecimpung dalam dakwah ini sepenuh masa. Malam penuh kuliah dan pagi kuliah duha, kuliah zuhur pun ada, tak banyak.
kemudian malam mengajar kitab di area Kajian Putrajaya, Ampang dan Shah Alam. Kelam ni masih tak ada lagi lah. Ini kira kali pertama bertemu dengan tuan-tuan di area Kelam. Baik, kita akan bincang tuan-tuan, oleh kerana kita berada di penghujung Ramadan, kita masih berbaki 3 hari sahaja lagi untuk menutup tirai Ramadan. Maka kesempatan ini saya nak sebut, kita tak nak sebut amalan penghujung Ramadan kerana kita dah maklum. Yang saya nak fokus pada pagi ini, amalan yang khusus yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala afdal bila bermula pada malam Aidil Fitri dan di awal pagi Aidil Fitri. Banyak tuan-tuan amalan yang disunatkan kepada kita dalam usaha kita mengejar pahala yang berganda. Tapi yang kita nak sebut dalam banyak-banyak amalan sunat yang kita nak sebut pada hari pagi ini, dua perkara sahaja yang afdal. Bukan ranking sunat sahaja, tetapi yang kita ambil pahala afdal. Kenapa kita nak sebut afdal tuan-tuan? Kerana asasnya manusia ini, kata Nabi, ini target yang paling asas manusia, kata Nabi, semua manusia tanpa mengira siapa pun sangat-sangat berhajat kepada pahala. Ini asas kehidupan kita di alam dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ini, semua manusia ini sangat berhajat kepada pahala. Bila? Bukan di dunia. Di dunia kita tidak merasa tekanan, tidak merasakan satu keperluan untuk mendapatkan pahala. Tetapi kata Nabi, manusia sangat-sangat berhajat kepada pahala ini apabila mereka bertukar sahaja alam, meninggalkan alam dunia, ketika itu mereka sangat-sangat berhajat kepada pahala. Kita masuk sahaja alam barzakh, walaupun belum berada di alam mahsyar lagi, ketika itu sudah kita memerlukan kepada pahala untuk kita hidup. Untuk kita nak hidup selesa di alam selepas daripada dunia, maka kita perlukan kepada pahala. Oleh sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala menyediakan kepada kita beberapa jenis amalan yang tidak sama. Ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunat, dan sunat itu pula ada sunat yang biasa sahaja, dan ada muakkad ataupun ada level afdal. Supaya kita mengejar amalan yang afdal itu, kita jangan tinggalkan dalam proses kita kumpul pahala di dunia ini. Sebab itulah waktu yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita kumpul pahala, Ramadan Al-Mubarak. Dan selain daripada bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita kena tahu satu lagi waktu, satu waktu, satu peluang yang Allah sediakan untuk kita pahala yang berganda, bila iaitu pada malam Aidilfitri dan di awal hari raya, iaitu pada pagi hari raya. Dalam banyak-banyak perkara sunat tuan-tuan, saya nak sebut dua benda sahaja yang popular, yang kita dah tahu, cuma kita nak ulang balik. Apa dia? Yang pertamanya sunat dan afdal pada malam Aidilfitri, iaitu ada satu syariat yang nama dia ialah takbir muqayyad ataupun takbir mutlak. Tu nama asal dia. Orang kita dia tak panggil nama asal dia, orang kita tukar kepada takbir hari raya. Orang kita panggil takbir raya, itu nama di sisi kita. Tapi nama di dalam syariat dia, dia ada 3 nama. Dan ada 2 jenis takbir itu, ada 3 nama. Pertama, nama dia, ataupun jenis takbir yang pertama, nama dia ialah takbir mursalun. Nama yang kedua dia, takbir mutlakun, mutlak. Ini satu jenis takbir. Kita bedal sama je, takbir raya. Nama apa? Takbir raya. Jangan tanya nama, tak tahu dah nama.
Ini kita nak ulang balik nama asar dia. Takbir raya ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Dua jenis, ada tiga nama. Jenis yang pertama, ada dua nama. Nama dia lah takbir mursalun dan takbir mutlaqun. Itu nama penuh dia. Takbir mursal dan takbir mutlaq. Jenis takbir yang kedua tuan-tuan, nama dia lah takbir muqayyadun. Muqayyad. Dia tak sama. Dua jenis ini takbirnya sama, tapi masa dan sebab tidak sama. Sebelum saya nak jelas secara detail, kita nak sebut dulu status hukum dia, supaya kita ada semangat, motivasi untuk kita takbir. Hukum dia tuan-tuan, sunat, muakkad dan afdal. Apa makna afdal? Afdal ni makna tuan-tuan, aktsaru thawaban, terlebih banyak Allah Ta'ala ganjarkan pahala. Ada pahala lebih, pahala bonus, tu makna afdal. Dia tidak sama dengan hukum sunat biasa. Kalau tuan-tuan perhati, ada beberapa amalan kita hanya sunat semata-mata, tidak naik kepada level afdal. Dan ada jenis kategori sunat yang level dia afdal, maknanya ada pahala yang lebih yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu status dia. Baik. Yang kedua kita nak sebut masa dia. Kalaulah kita takbir di luar daripada masa dia, maka tidak dapat pahala. Itu penting. Sekarang pun boleh takbir tuan-tuan, tapi haruh, tidak ada pahala. Walaupun dia itu merupakan lafaz takbir, lafaz subhanallah, ada lafaz tahmid, tapi dia tidak ada pahala sekiranya kita lakukan di luar daripada waktu dia. Kerana takbir yang pertama ini, takbir mursal dan takbir mutlak ini, dia ada waktu dia. Bila waktu masuk dia, takbir mursal dan takbir mutlak ini, dua nama ini tuan-tuan, mula waktu masuk dia ialah pada 30 masuk jatuh matahari 30 Ramadan. Orang panggil malam hari Aidilfitri, malam raya. Ini mula masuk dia. Apabila mula masuk saja dia, maka kita boleh bertakbir. Mudah kita panggil tuan-tuan masuk maghrib, maka masuklah waktu afdal kita memperbanyakkan takbir Aidilfitri ataupun takbir mursal dan takbir mutlak. Habis waktu dia bila? Dia ada tempoh waktu dia. Habis waktu dia apabila berakhirnya takbir Ratul Ihram, sembahyang Aidilfitri. Allahu Akbar, bar sembahyang Aidilfitri, maka berakhirlah takbir mursal dan mutlak. Tidak disunatkan lagi selepas selepas kita sembahyang raya, maka tak sunat lagi kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hukum kita mengucapkan lafaz takbir selepas sembahyang raya Aidilfitri? Hukum dia haram. Tidak ada pahala sunat. Itu tempoh dia. Tempat yang kita nak takbir, memperbanyak tekan takbir tuan-tuan dalam Aidilfitri, dia tak banyak, tak seperti Aidil Adha. Dia tak panjang masa dia. Mula daripada maghrib sampailah Aidilfitri, sampai solat raya Aidilfitri. Itu menurut mazhab kita. Kalau mazhab Hambali, dia agak panjang sedikit, dia selepas khutbah. Itu mazhab Hambali. Biarlah, tak ingat pun tak apa, kerana dia mazhab Hambali. Adapun mazhab kita Syafi'i, ra pada bar takbir Aidilfitri, tamatlah, habislah pahala afdal mengucapkan takbiratul ihram, takbir hari raya. Baik, kita nak sebut tuan-tuan, takbir mursal ini, kenapa dia panggil mursal dan mutlak? Makna mursal ataupun mutlak ini, takbir semata-mata takbir yang tidak dikaitkan dengan sebab, tidak dikaitkan dengan apa-apa jenis sebab, itu dia panggil mutlak. Semata-mata disunatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyakkan takbir. Dan kata ulama di dalam kitab fiqah,
tersebut di dalam kitab I'anatul Talibin. Ulama menyatakan takbir mutlak dan mursal ini sunat kita memperbanyakkan, afdal kita memperbanyakkan setiap masa dalam apa jua keadaan. Kalau kita nak tanya bila nak baca dia ni, bila nak takbir ni, kita kadang-kadang takbir ni takbir ramai-ramai saja. Ha? Lepas mayan takbir, pagi sebelum solat Aidilfitri takbir jemaah ramai-ramai. Kalau seorang diri tak takbir lah. Yang sebenarnya sunat afdal ditekan ke atas kita ini, diperintah kepada kita perintah sunat. Bila? Perintah sunat tuan-tuan, bila-bila masa, apa jua keadaan kita sedang berjalan, berdiri, naik atas kenderaan, kita memperbanyakkan takbir. Ha? Masuk saja waktu maghrib, selepas maghrib kita takbir. Sambil berjalan kita takbir. Sambil bawa kereta kita takbir. Duduk di rumah kita takbir. Sebelum tidur kita takbir. Bukan terhad kepada takbir beramai-ramai saja. Tidak. Ini antara benda yang sunat. Sehingga kata ulama, waktu tempoh takbir mutlak ini kita tidak isikan dengan zikir-zikir yang lain, kerana masa ini masa dikhaskan untuk takbir mutlak dan mursal. Biasanya kita ada wirid kita, ada zikir tertentu kita, maka apabila masuk sahaja tempoh zikir mutlak dan mursal ini, kita dahulukan masa yang berhak ke atas masa ini ialah takbir mutlak dan mursal. Kita isikan. Sebab itulah kalau kita tengok bagaimana sejarah para sahabat menyambut Aidilfitri membesarkan takbir mutlak dan mursal ini, kata ulama, bagaimana bergemanya takbir di pasar-pasar, bagaimana takbir di jalan-jalan raya, di mana ada sahabat, di situlah kedengaran takbir. Ha? Di mana sahabat ada, sahabat berjalan ke pasar, sahabat berjalan ke jalan raya, maka dia akan bertakbir, bertahmid. Sunat. Ha? Jalan kaki takbir, naik atas kenderaan takbir, atas motor pun takbir. Biar orang kata gila takbir pun tak apa. Ha? Kita ni takbir ni hanya 2-3 minit saja. Datang awal orang tanya, kenapa datang awal masjid tu? Nak takbir lah. Ha, lepas subuh tu ada setengah tu, lepas subuh tak balik lah sampai Aidilfitri baru balik. Kenapa? Nak ambil peluang takbir. Ya, itu afdal. Tapi seorang diri pun kena takbir juga. Tak ingat, dia kata, ustaz nak takbir seorang diri. Ha, tu nak kena takbir jemaah. Tak ingat takbir. Ha, maka kita nak nyatakan tuan-tuan, lafaz takbir yang panjang tu, kita nak pahala sunat. Qadar mana? Sunat. Dapat pahala sunat. Baik, qadar dapat pahala sunat ni tuan-tuan, dia versi dia banyak. Dinyatakan dalam kitab fiqah, antara kitab Sulamus Sibyan, ada kitab Sabilul Muhtadin, kita I'anatul Talibin, menyatakan beberapa versi. Kita boleh pilih hak mana kita duk baca tu pun, salah satu daripada versi yang disunatkan. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin dinakalkan daripada kitab Al-Um Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, antara lafaz dia, dalam mazhab kita Syafi'i, sunat sekurang-kurang 3 kali takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mazhab Maliki Hambali 2. Kita ingat kita sudah. Ha, tu saya tak nak sebut mazhab lain. Dia pening. Sekejap 3-2 ustaz, 3-2. 3 hak kita, 2 hak orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekurang-kurang 3 kali ulang untuk mendapatkan pahala sunat sekurang-kurang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali ulang lafaz Allahu Akbar untuk mendapat level sekurang-kurang pahala sunat. Kata ulama, tak dapat 3-2 saja tak dapat pahala sunat. Itu dia paling-paling pendek. Takbir paling pendek. Kemudian dalam versi Imam Syafi'i dan kita I'anatul Talibin, walillahil hamd. Tak ada, kita kan panjang la ilaha illallah, itu versi yang kedua.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tu dia panjang kita, itu versi kedua. Kalau versi pertama paling pendek, tu walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ha tu. Dia tak ingat panjang. Sekat itu saja dia ingat. Dia ulan, ulan, ulan dapat pahala sunat. Yang lain dia tak ingat. Ha? Wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azzan wa 'azzun jundah tu dia tak ingat tu. Adakah dapat pahala sunat? Dapat pahala sekurang-kurang dia menyebut takbir. Asalkan dia ulang Allahu akbar, Allahu akbar, dia ulang beberapa kali. Karena itulah sahaja yang dia ingat. Ada pun nak pahala yang afdal lagi, maka kita habiskan apa yang kita duk baca. Itu versi yang kedua yang disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin. Apa yang kita baca hari ini tuan-tuan, yang full. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu yang lafaz yang afdal. Dapat pahala afdal. Dahlah dia tu hukum mengucapkan tu hukum tu afdal, dan dia ada pula lafaz tu lafaz sunat dan lafaz afdal. Bukan hukum dia tu mengucapkan takbir itu afdal, tapi lafaz dia tu pula ada lafaz sunat semata-mata dapat pahala sunat, dan ada lafaz yang lebih yang kita diulang itu adalah lafaz afdal. Baik, settle tuan-tuan. Itu dia panggil takbir mutlak dan takbir mukayyad, jangan kita lepaskan. Sebutlah berapa ribu kali pun sempat sehingga tamat waktu dia. Tamat waktu dia barulah kita baca zikir kita. Habis lepas sembahyang Aidilfitri, bacalah wirid yang kita baca, zikir yang kita baca, tarekat yang kita baca. Karena kata ulama, jangan, kalau boleh jangan isi waktu afdal itu dengan zikir-zikir lain. Itu betapa komitmennya para ulama kita. Iltizam yang tinggi para ulama kita sehingga mana dia tidak mengisikan dengan zikir-zikir yang lain dalam tempoh sunat kita mengucapkan lafaz takbir itu. Baik. Yang kedua tuan-tuan, takbir muqayyad. Saya tak nak sebut panjang kerana dia lebih kepada Aidil Adha. Takbir muqayyad ini takbir yang diqaidkan dengan sebab. Sebab apa dia? Ada dua sebab. Sebab pertama, tiap-tiap kali selepas solat. Sebab tu kalau tuan-tuan perhati, kenapa lepas solat kita baca takbir. Itu dia panggil takbir muqayyad. Bukan mutlak, bukan mursal. Adapun mutlak mursal, dia tidak qaid selepas sembahyang. Masuk waktu dia saja, bacalah bila-bila dapat pahala. Baca bila-bila dapat pahala. Adapun muqayyad, dia hanya khusus sebab. Dapat sebab, sunat baca muqayyad. Bila? Sebab yang pertama, setiap kali lepas solat. Apabila lepas solat saja, sama ada nak wirid dulu boleh, nak takbir dulu boleh, dua-dua boleh. Maka kita takbir setiap kali lepas solat. Sama ada solat tu solat wajib ataupun solat itu solat sunat. Solat wajib boleh, solat sunat boleh. Itu dinamakan takbir muqayyad. Muqayyad ni maknanya qaid. Qaidun. Kita qaid kepada sebab. Sebab apa? Sebab setiap kali lepas solat. Sama ada solat sunat maupun solat wajib. Dan muqayyad ini dia ada di dalam Aidil Adha. Cuma setengah ulama kata ada juga di dalam dalam Aidil Fitri. Baik. Settle tuan-tuan. Itu antara amalan sunat yang pertama yang kita jangan lepaskan. Dan setengah tempat tuan-tuan, mungkin tempat tuan-tuan ni pun ada. Malam raya tu dia ada tim. Tim ziarah rumah ke rumah takbir. Baguslah tu. Takbir berjemaah. 20, 15, 10 orang ada. Dia pecah beberapa tim. Tamam ni, lorom ni. Takbir sampai pukul 1 pagi. Bawa balik rumah. Ada setengah tempat. Masih lagi hidup suasana tu. Alhamdulillah. Kalau saya dulu di pondok saya, Tok Guru paksa. Tak paksa, tak buat. Takbir di atas pondok, ramai-ramai seluruh pelajar tak boleh balik Aidilfitri. Kena balik raya pertama baru boleh balik. Kena beraya dengan Tok Guru dulu. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun duduk pondok, tiap-tiap tahun tak boleh balik. Sedih. Sebab Tok Guru kata kena beraya dengan dia dulu baru boleh balik beraya dengan ibu bapa. Malam raya sampai pukul 1 pagi.
takbir. Semua pelajar kena takbir. Ha? Lepas isyak, tunggu paksa takbir. Sampailah pukul 1 pagi. Baru boleh tidur. Pagi besok, bangkit lepas subuh, takbir lagi. Sampailah Aidilfitri. Selesai takbir. Settle tuan-tuan. Yang kedua, saya nak sebut yang kedua. Amalan yang kedua, yang kita dah maklum, saya nak ulang sekali lagi. Apa dia antara amalan yang afdal? Kita nak fokus afdal, bukan haruf. Afdal malam raya ataupun pada pagi raya, apa dia? Bagi kita yang tak keluar zakat lagi, iaitu mengeluarkan zakat fitrah. Ini afdal tuan-tuan. Zakat fitrah ini dia ada 4 ataupun 5 hukum. Hukum keluar, bukan hukum diri dia. Diri dia wajib. Hukum bergantung kepada masa keluar itu. Ada 5 hukum. Hukum yang pertama, harus ada masa harus. Adapun diri mengeluarkan zakat fitrah, itu diri hukum itu wajib. Mana apa wajib? Perintah wajib, yakni perintah paksaan Allah Subhanahu wa taala. Ma tuliba talaban jaziman, perkara yang diperintah akan perintah yang pasti, yang putuh paksaan, yang tidak ada kelonggaran, mesti kena buat. Itu dia panggil wajib. Allah Ta'ala paksa kita kena buat. Adapun cara pelaksanaan dia, dia bergantung kepada masa dia. Ada masa harus. Yang kedua, ada masa yang wajib. Yang ketiga, ada masa yang sunat dan afdal. Yang keempat, ada masa makruh. Dan yang kelima, ada masa haram. Pertama tuan-tuan, bila masa harus keluar zakat? Tuntutan wajib lepas, tapi harus hukum dia. Makna harus itu masa, bergantung dengan masa kita keluar, harus dapat pahala wajib kerana dia diri wajib. Bila mula masuk satu Ramadan. Satu Ramadan sampailah 30 Ramadan, itu waktu harus. Kita main keluar aja tak tahulah harus ke sunat ke afdal, tak tahu. Yang penting aku dah keluar zakat. Settle tuan-tuan. Apabila keluar saja zakat, tuan-tuan bayar zakat dengan amil, bila-bila masa, settlelah tanggungjawab wajib kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya cerita di awal tadi, hari ni, pagi ni, kita bukan nak cerita hak wajib saja, nak cerita pahala afdal. Ha, mana tempat yang kita nak ambil pahala afdal dan kita tak nak lepaskan peluang afdal yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? Maka tuan-tuan, kalau kita bayar satu Ramadan sampai 30 Ramadan, settle urusan kita dengan Allah Ta'ala. Nama dia harus. Itu dia panggil tempoh harus satu Ramadan hingga 30 Ramadan. Bayarlah bila-bila pun boleh. Ha? Tuan-tuan baru lepas bayar, settle. Tak bayar lagi. Bila kita nak bayar? Ada waktu yang kedua, dia panggil waktu wajib. Masuk waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah, mula jatuh matahari 30 Ramadan pada hari Selasa ni, maghrib hari Selasa ini, masuklah waktu wajib bayar zakat fitrah. Masuk waktu wajib, diri zakat fitrah wajib, dan masuknya waktu wajib dapat pahala. Kita bayar mula bila? Jatuh matahari 30 Ramadan. Allah Ta'ala mula paksa kita ketika tu. Paksaan. Sampai bila? Sampailah wajib ini, sehingga dia panjang waktu wajib. Sampailah akhir satu Syawal. Settle yang kedua wajib. Yang ketiga yang kita nak fokus, ada waktu sunat. Bila waktu sunat? Waktu sunat mula selepas subuh satu Syawal. Masuk subuh satu Syawal, mula waktu sunat kita membayar zakat fitrah. Bukan diri hukum zakat fitrah sunat. Jangan silap faham. Bayar zakat fitrah wajib, diri hukum. Tapi masa bila dapat pahala sunat? Maknanya tuan-tuan, tuan-tuan buat waktu sunat dapat dua pahala. Pahala wajib membayar zakat fitrah, itu tetap.
Yang kedua, pahala sunat kita bayar kerana kita membayar masa yang disunatkan oleh Allah Ta'ala. Ha, itu dia. Ha, bukan kita nak cerita pahala wajib. Pahala wajib tuan-tuan bayar bila pun akan dapat pahala wajib. Kerana dia merupakan satu tuntutan wajib ke atas setiap orang yang bernyawa. Tapi kita nak fokus ni, bila masa yang Allah Ta'ala nak beri pahala sunat kepada kita apabila kita bayar. Dahlah pahala wajib kita dapat, pahala sunat pun dapat pula. Dua pahala. Ha, tu untung orang yang tahu. Kerana dia nak kira pahala. Pahala lebih. Bila masa lebih pahala, waktu tu kita nak. Dan afdal lagi. Kalau sunat mula lepas subuh. Dan afdal bila afdal. Ha, ini afdal. Kalaulah kita boleh buat tuan-tuan afdal ini, dapat pahala afdal bila? Iaitu hampir dengan waktu kita nak mendirikan solat Aidil Fitri. Ha, tuan-tuan datang pukul 8 pagi. Contoh 8.30 kita Aidil nak solat Aidil Fitri. 8.30 kita mula solat Aidil Fitri. Kita datang 8 suku. Terus jumpa amir. Lepas kita bayar, terus kita masuk. Prepare untuk mendirikan solat. Itu dia panggil dapat waktu afdal. Hampir-hampir nak mendirikan solat Aidil Fitri. Itu dia panggil waktu afdal. Cuma tuan-tuan disyaratkan oleh ulama fiqah, semua amalan kita sunat afdal ni, haruf, makruh, haram ini, kita kena tahu. Tak tahu memang dia tak akan dapat pahala afdal. Kenapa kita buat hampir dengan nak semayan Aidil Fitri? Kenapa kita keluar zakat hampir dengan nak semayan Aidil Fitri tak keluar satu Ramadan? Maka dia jawab, kerana nak pahala afdal. Ha, itu tanda dia tahu dan dapat pahala afdal. Tapi kalaulah semata-mata dia pun tak ingat apa pun, kerana itu waktu yang dia mudah, waktu dia free, waktu yang dia waktu dia ingat, maka tak dapat pahala afdal. Ha, bukan dia niat semata-mata nak afdal. Dia tak niat pun kerana sunat. Ha, jadi rutin harian. Rutin tahunan kena bayar zakat fitrah. Ha, maka tidak akan dapat pahala afdal. Settle tuan-tuan, itu pahala afdal zakat fitrah. Cuma makruh dan haram ni bila? Selepas sembahyang raya dia makruh. Ha? Sampailah jatuh matahari. Apabila jatuh matahari, maka masuk waktu haram. Tapi wajib bayar zakat fitrah walaupun haram. Ada setengah orang kita dia terlupa. Budak-budak muda, anak-anak muda kita ni baru-baru kerja umur 20-30. Ha? Lupa nak bayar. Biasanya ibu bapa yang bayar. Lupa nak bayar. Bila ingat bayar? Maghrib satu Syawal. Adakah kena bayar? Dia kata dah lupa dah nak bayar, macam mana dah habis dah. Wajib bayar. Lupa tak haram, tapi sengaja haram wajib bayar. Wajib bayar tu jadi tunai tu qada, jadi qada. Qada. Ha, bila mula qada Aidil zakat? Apabila jatuh matahari satu Syawal. Hukum dia wajib bayar. Bayar qada, tapi haram kalau sengaja. Kalau terlupa tak haram. Settle tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan. Akhir saya nak sebut sebagai penutup beberapa isu tentang zakat fitrah. Ha? Banyak isu kalau kita buka kitab zakat fitrah. Ini sebagai peringatan kita, oleh kerana zakat fitrah setahun sekali saja. Ha? Maka kita ambil kesempatan dan peluang ini untuk ulang. Ha? Untuk ulang balik. Ha? Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dalam rangka kita nak beramal, supaya amalan kita menepati dengan syariat kita. Bukan saja dapat pahala, tapi kita nak sah, paling penting. Sah, dapat pahala. Dan pahala itu pula kita mengejar pahala afdal. Ada banyak isu dia. Yang saya nak sebut ada 2-3 isu sahaja. Yang pertama, tuan-tuan. Yang pertama, berkaitan dengan orang yang membayar zakat fitrah. Tuan-tuan dah maklum, siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Wajib zakat fitrah ini, sebelum nak cerita orang yang mengeluar, wajib zakat fitrah ini ke atas tiap-tiap orang Islam yang bernyawa. Baby pun kena keluar zakat fitrah. Asalkan dia ada nyawa. Bernyawa bila? Dia sempat bernyawa 2 juzuk. Mudah saja kalau tuan-tuan nak tahu. Orang yang mati pada 30 Ramadan,
tak sempat satu Syawal dia meninggal dunia, adakah wajib zakat fitrah? Tak wajib. Dah bayar dah, tak apalah. Kau tak bayar lagi, dia nak tunggu bayar satu Syawal, tiba-tiba mati dia 30 Syawal, maka adakah waris kena bayar? Dia target nak bayar zakat fitrah satu Syawal, nak ambil pahala afdal, tiba-tiba tak sempat satu Syawal, mati 30 Ramadan. Maka anak dia pun tanya, "Ustaz, nak kena bayar tak zakat fitrah ayah saya yang meninggal 30 Ramadan?" Macam mana isu nak jawab? Mudah saja formula dia. Untuk mendapat hukum wajib bayar zakat fitrah, wajib keluar zakat fitrah ini, formula dia, manusia ini dia sempat bernafas, bernyawa dua juzuk masa. Dua masa. Masa pertama dia sempat hidup pada Ramadan. Dia sempat hidup pada Ramadan sekurang-kurang 30 Ramadan, dan masa kedua dia sempat hidup walaupun sekejap pada satu Syawal. Dia sempat hidup pada dua masa, Syawal dan Ramadan, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Jatuh matahari 30 Ramadan, tuan-tuan, dia panggil malam satu Syawal, meninggal dunia pada malam raya, wajib dia keluar zakat fitrah. Anak dia sebelum bagi pusaka, kena keluarkan zakat fitrah arwah ayah dia dulu, kerana ayah dia sempat hidup dua masa, masa Ramadan sempat hidup dan masa Syawal walaupun sekejap. Sebab itulah orang tanya, anak saya lahir pada satu Syawal, adakah wajib saya keluarkan zakat baby baru keluar, baru-baru beranak, baru-baru bersalin? Jawab dia, tak wajib, kerana anak dia lahir pada satu Syawal, anak dia tak sempat hidup pada masa yang pertama, iaitu masa Ramadan, maka tak wajib keluar zakat fitrah. Nah, itu sudah mudah formula dia. Yang kita nak sebut bukan yang tu. Yang nak sebut ialah siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jawab dia, tuan-tuan, orang yang baligh. Adapun orang yang belum baligh, dia wajib tapi bukan atas diri dia, ke atas orang yang baligh. Sebab itulah bapa dia kena keluarkan anak yang belum balik. Isu dia hari ini, tuan-tuan, yang saya nak sebut isu dia ialah anak yang, orang yang telah balik, menjadi kewajipan kata diri dia mengeluarkan zakat fitrah apabila dia ada duit lebih. Diri dia niat dan menggunakan duit diri dia apabila dia balik. Bukan dia kerja, dia balik. Mula balik bila 15 tahun contoh. Maka 15 tahun mula kewajipan itu syarat menekan atas diri dia untuk keluar zakat fitrah dan niat sendiri. Tak boleh ayah niat, tak sah kalau dia tak izin. Maka apa hukum anak yang telah baligh, bapa tolong mengeluarkan zakat fitrah tanpa minta izin dengan anak yang telah baligh? Dibincang di dalam kitab fiqah, disebut dalam kitab antaranya I'anatul Talibin, dalam kitab Jawi disebut Sulamus Sibyan jilid yang ketiga, sebut isu berkaitan dengan orang yang telah balik tapi orang lain buat keluar zakat fitrah dia tanpa minta izin dengan dia. Banyak isu yang kita berlaku hari ini, tuan-tuan, anak dia dah balik, bapa masih mengeluarkan zakat fitrah menggunakan duit bapa tanpa minta izin dengan anak. Kenapa nak kena minta izin ni? Kerana dia dah baligh. Apabila baligh, tuan-tuan, maka kewajipan syarak menekan diri dia, bukan bapa lagi. Apa dia? Semayan. Anak yang telah baligh, maka syarak menekan anak, tidak lagi bapa. Anak dia semayan, dia niat dapat pahala kepada dia, tidak ada kaitan dengan bapa lagi. Puasa, apabila dia baligh, dia kena niat sendiri, dia puasa jadi dapat pahala kepada dia, tidak ada kaitan lagi dengan bapa. Zakat fitrah, semayan, puasa, zakat, ketiga zakat. Zakat fitrah, dia apabila sampai masa dia, masa zakat fitrah wajib atas dia. Kalau dia ada duit lebih wajib, kalau dia tak ada duit tak wajib. Siapa kena niat? Dia sendiri kena niat, kerana diri dia niat. Baik, boleh tak kalau orang lain nak niat? Boleh, tapi kena dia yang kena minta, kena dia yang beri wakil kepada orang lain. Boleh tak ayah tolong bayar zakat fitrah saya
menggunakan duit ayah. Asal bukan duit ayah, ayah tak wajib bayar. Wajib diri dia. Oleh kerana dia masih belajar, tak kerja lagi, tak ada duit. Asal apabila tak ada duit, tak wajib zakat. Zakat fitrah ni tuan-tuan, zakat badan, zakat nyawa. Bila kena wajib zakat ni? Apabila masuk malam raya. Kenapa masuk malam raya pun nak kira wajib? Kerana syarat kira apabila malam raya dan hari raya, adakah dia lebih nafkah dia? Ada duit lebih tak untuk bayar zakat fitrah, zakat badan? Ada duit lebih, maka lebih itulah baru bayar zakat fitrah. Kalaulah tak ada duit lebih, orang fakir, tuan-tuan, nak RM7 pun tak ada, susah hidup dia, maka tak wajib bayar atas diri dia. Bila nak kira wajib bayar ni? Kira nafkah diri dia, anak bin isteri dia, malam raya dan satu Syawal. Ada duit lebih, maka wajib bayar zakat fitrah. Tak ada duit lebih, tak wajib bayar. Kalaulah ada, dia hanya dia tanggung 7 orang, tuan-tuan. Ni cerita orang fakir. Tak, kita tak berapa nak nampak lah sebab kita tak fakir, tak miskin. Orang fakir ni, tuan-tuan, kadang-kadang dia anak ramai. Ha, orang kaya dia tak peramai. Dia tu standard lah tu. Ada ni anak sampai 12. Kira ni 7 ringgit seorang ni, tak mampu tuan-tuan nak bayar sampai 12. Hanya kira-kira duit lebih ada berapa? 5 orang saja boleh bayar. Ha, maka wajib bayar 5, hak baki lagi tak wajib bayar. Kan duit tak ada. Duit tak ada. Baik, kalaulah anak yang masih belum bekerja, duit tak ada, contoh tak ada duit, maka tak wajib bayar atas dia. Tapi ihsan bapak ni nak bayar. Bapak ni nak guna duit sendiri. Boleh ataupun tidak? Harus, tak wajib. Tak wajib bapak guna duit bapak untuk keluarkan anak yang telah balik. Tak wajib hukum dia. Hanyalah sunat hukum dia, harus dan sunat. Tapi ingat, kita nak tolong bayar anak kita guna duit kita, sunat hukum mengguna duit kita, tapi mesti, kalau kita yang nak niat, mesti minta izin dia. Ini ada kaitan dengan muamalah. Minta izin dia. Kalaulah dia tak izin, maka tidak sah niat kita. Tidak sah niat kita. Apabila tidak sah niat kita, maka tak sahlah zakat fitrah anak kita. Apabila tak sah, maka kena qada. Kena qada lain. Qada bukan payah, tuan-tuan. 5 tahun kita bayar, tak pernah beritahu anak pun. Maka 5 kali 7, RM35 kena qada. Bukan payah pun. Setahun RM7 saja qada. Setengah orang tu dia pening, macam makna ustaz nak buat qada? Yalah, nak qada macam mana? Bayar lain lah. Bila nak bayar ustaz? Bila-bila boleh bayar. Dia qada ni tak nanti Ramadan. Qada tahun 20 tahun dulu ada, tak lupa bayar zakat. Qada bila? Lepas Syawal boleh qada. Sekarang pun boleh qada. Kerana qada ini bila-bila masa ditekan kepada kita, qada. Dia tak perlu tunggu Ramadan. Macamlah qada, macam qada solat. Habis settle isu pertama. Terakhir isu kedua. Isu kedua ni tuan-tuan tak berapa praktikal mungkin dengan tuan-tuan. Tapi saya nak sebut juga, takut terkeliru. Mungkin tuan-tuan ada yang orang panggil, mungkin ada amil ataupun orang yang autoriti dalam bidang itu, maka sangat praktikal dengan isu ini. Kenapa? Kerana berkaitan dengan isu siapa orang yang wajib membayar zakat fitrah bagi anak yatim. Ini banyak yang terkeliru dan tersilap keluar zakat fitrah, tapi bukan orang yang wajib keluar zakat fitrah. Anak yatim ni tuan-tuan, dia ada urutan orang yang wajib keluar zakat fitrah yang ditentukan oleh syarak. Bukan semua boleh. Syarak telah menetapkan orang yang ada autoriti, orang yang ada kuasa yang diberikan oleh syarak sahaja yang boleh mengeluarkan zakat fitrah anak yatim. Waktu saya nak sebut juga, setiap tahun saya sebut sebagai ulang ingatan kepada kita. Kadang-kadang anak yatim ibu dia yang keluar zakat fitrah, maka kita kena cek adakah ibu itu wali yang mengeluarkan zakat fitrah kepada dia. Penting tuan-tuan. Kalau tak sah, maka wajib anak yatim itu apabila dia besar, dia qada. Kerana semasa dia belum balik, orang yang mengeluarkan zakat fitrah bukan wali dia. Baik tuan-tuan, dia ada dua isu.
Anak yatim ni ada dua isu. Pertama, anak yatim yang ada harta. Yang kedua, anak yatim yang tidak ada harta langsung. Maka dia tak sama orang urutan senarai waliul mal dia, senarai orang yang wajib keluar zakat tak sama. Kita mulakan dulu dengan anak yatim ada duit. Kebanyakan orang ada duit. Siapakah orang yang bertanggungjawab mengeluarkan zakat fitrah dia sekiranya anak yatim itu ada duit? Kita ada saudara kita, tuan-tuan, mungkin kita ada anak saudara kita yang kematian bapak, mungkin ada sepupu kita kematian bapak, maka kita boleh bantu dia takut tersilap. Ini dakwah bilhal. Kalau anak yatim itu yang ada harta dia, maka dia ada empat senarai waliul mal ataupun tiga. Ha? Tiga senarai urutan waliul mal, orang yang bertanggungjawab mengeluarkan zakat fitrah. Waliul mal ni tuan-tuan kita jarang dengar. Kenapa? Kerana dia berada dalam tajuk, dua tajuk. Pertama tajuk munakah muamalat. Yang kedua dia duduk dalam tajuk zakat. Tapi kitab besar banyak cerita waliul mal kitab zakat. Yang banyak cerita waliul mal ini dalam muamalat. Dan kita hari ni tuan-tuan dah pupuh muamalat. Tidak ada lagi pengajian muamalat secara terbuka. Ha? Payah kita nak cari pengajian kitab muamalat secara terbuka. Sebab itu waliul mal ni kita dah tak kenal dia. Ha, menjadi satu tanggungjawab kepada kita untuk ulan balik. Ha? Untuk bongkar balik syarat yang semakin pupuh itu. Waliul mal ni tuan-tuan, saya nak ulang lagi, apa dia waliul mal? Waliul mal orang yang diberi kuasa oleh syarak. Orang yang diberi kuasa oleh syarak untuk mengurus harta orang yang belum balik. Itu makna waliul mal. Bukan wali nikah. Wali nikah dalam bab munakah. Kita pun wali tapi wali nikah. Waliul mal ni orang yang mengurus harta anak yang belum balik. Kalau tuan-tuan, tuan-tuan merangkak, kalau tuan-tuan ada anak yang belum balik, tuan-tuan adalah waliul mal kepada anak-anak tuan yang belum balik. Kalau tuan-tuan ada anak perempuan, tuan-tuan wali nikah kepada anak perempuan. Kita dua wali, bukan wali Allah. Itu jauh. Ni wali nikah dengan waliul mal. Wali Allah lain pula. Ha, nanti tuan-tuan kata wali Allah kalau usah. Tak, wali Allah lain pula. Itu payah nak dapat wali Allah. Hak mudahnya waliul mal dengan wali nikah. Ada anak perempuan, confirm jadi wali nikah. Ada anak yang lelaki ataupun perempuan belum balik, confirm jadi wali ulama. Wali ni makna orang yang ada kuasa, tu makna wali. Orang yang ada kuasa, tu makna wali. Malun, menguruskan harta orang yang belum balik. Ha, ni hari raya sangat-sangat praktikal, wali ulama. Anak belum balik, orang bagi duit raya. Siapa nak mengurus dia? Wali ulama yang tukar urus. Dia tidak boleh menerima. Tak sah dia terima. Kerana waliul mal dia kena terima. Baik. Orang yang mengurus harta anak yang belum balik, tuan-tuan, kalaulah dia kematian bapa, siapa yang kena urus dia? Yang pertamanya ialah, dia asalnya, kalau bilangan betul, yang pertama bapa. Kalau orang ada bapa, bapa waliul mal. Yang kedua, bukan ibu. Ha, ni, kena faham. Kadang-kadang ibu banyak ambil alih apabila mati suami. Boleh ambil alih tapi kena tengok urutan. Ada cara dia tuan-tuan. Ha, ni cara menurut syarak. Yang kedua tuan-tuan, waliul mal yang kedua kalau bapa meninggal, yang kedua datuk ke atas. Kalaulah bapa dia meninggal tapi dia masih ada datuk. Datuk dia yang menguruskan harta anak cucu dia ni. Tolong jaga harta cucu dia. Tolong jaga. Syarak memberikan amanah kepada datuk untuk menjaga harta cucu. Jaga apa dia? Kalaulah zakat, datuk kena bayar zakat. Ambil harta anak, ambil harta cucu dia, RM7, keluarkan zakat dengan amir. Niat, inilah tanggungan cucu saya. Adakah wajib ambil duit dia? Tak wajib ambil duit datuk. Sebab cucu dia masih ada duit. Tak wajib ambil duit datuk. Wajib ambil duit cucu dia. Adapun guna duit datuk, haruh dan sunat, kata ulama. Setengah kata sunat. Kalau datuk pun meninggal juga, siapa yang nak keluar zakat? Bapa meninggal, datuk meninggal, siapa nak keluar zakat? Yang ketiga, waliul mal yang ketiga ialah wasi. Ha ni. Bukan isteri, wasi. Wasi inilah kalaulah isteri nak ambil alih. Wasi ni apa dia tuan-tuan? Wasi ni orang yang diberi wasiat oleh suami dia.
ataupun oleh bapak sebelum dia meninggal, dia wasiat kepada sesiapa, kalau aku meninggal, tolong urus harta anak aku yang belum balik, tolong jaga, tolong handle harta anak aku yang belum balik. Maka itu dinamakan wasi di dalam syarak. Wasi. Sebab tu hukum dia sunat tuan-tuan wasiat. Kalau kita ada anak yang belum balik, sunat kita wasiat. Kalau saya mati, wasiatlah kepada adik kita, kepada isteri kita, tolong urus harta anak yang belum balik. Sunat hukum ini. Kenapa? Kalau mati saja kita, anak yang belum balik akan diurus oleh isteri kita, kerana kita telah wasiat kepada isteri kita. Urus apa dia? Jaga harta anak yang belum balik. Jaga harta termasuk apa dia? Termasuk zakat. Zakat wasi yang keluarkan. Kalau wasi pun tidak ada, arwah ni tidak meninggalkan pesanan kepada sesiapa pun. Siapa yang keempat? Yang terakhir tuan-tuan, keempat. Cek punya cek, isteri dia cek, dia kata suami dia tak ada pesan kepada siapa pun nak jadi wasi, nak tolong keluar zakat anak dia. Maka yang keempatnya ialah qadi daerah. Nah ni, qadi daerah tuan-tuan. Qadi dia tahu ni senarai. Senarai anak yatim dalam daerah dia, dia tahu, kerana dia akan bukan tolong keluarkan zakat, dia ada kuasa, maka dia beri kuasa kepada siapa. Biasanya qadi akan beri kuasa pada isteri. Izin qadi ni penting. Qadi izin kepada isteri, ada izin dua, izin am, izin khas. Izin am ni, saya serahlah kuasa anak yang belum balik kepada isteri sampai bila-bila boleh keluar zakat setiap tahun. Tu dia panggil am, sekali je. Ya, sebab tu anak yang belum balik, kalau dia ada duit, maka inilah empat saja senarai tuan-tuan. Isteri tak boleh mengeluarkan zakat fitrah anak dia yang belum balik, kalaulah tidak diizin oleh qadi, ataupun kalaulah dia bukan wasi. Ha, sebab itulah kena refer kepada qadi, itulah sekali. Tanya qadi. Ha, qadi pun akan beri izin. Tak apalah, saya izinlah kepada puan untuk urus harta anak yang belum balik. Settle tuan-tuan. Itulah dia senarai orang yang belum balik, senarai orang yang bertanggungjawab mengeluarkan zakat bagi anak yang belum balik. Kalau dikeluarkan oleh bapa saudara dia, tak sah. Kalau dikeluarkan oleh datuk dia, tapi datuk itu belah ibu, maka tak sah. Kerana datuk belah ibu, yang menjadi wali yulma ialah datuk belah belah bapa. Ada juga datuk belah ibu tuan-tuan, cuma isu dia anak yang ada harta. Ha, dia lain sikit. Dia pening juga. Jangan-jangan dengar. Kalau anak harta, anak ada harta, anak yang tidak ada harta. Tadi anak yang mati tapi dia ada harta. Mati bapa, dia ada harta, maka itulah senarai orang yang kena keluar zakat. Ha? Datuk dia, wasi, qadi, tiga. Tapi kalaulah cik anak yatim ni tidak ada duit. Ha? Tak ada satu sen pun, tak ada duit. Nak keluar zakat tak boleh. Maka siapa yang kena keluar zakat dia? Dia ada tiga kategori. Ini masuk isteri. Pertama, datuk. Bapak kita tak kira dah, kerana dia kematian bapak. Pertama, datuk ke atas. Datuk belah suami. Kalau datuk belah suami dia tidak ada, maka dia turun kepada isteri. Ini ada isteri. Isteri ni dia boleh keluarkan zakat anak dia belum balik, sekira anak dia tidak ada harta. Tapi kalau anak ada harta, jangan, kena ikut yang pertama tadi. Kalau anak tidak ada harta, maka rekin waliulma yang kedua ialah isteri. Kalau isteri pun tidak ada, orang panggil yatim piatu dia. Maka siapa yang nak keluar zakat? Yang ketiga, kalau isteri tidak ada, datuk belah isteri. Ah, boleh pergi kepada datuk belah isteri. Datuk belah isteri yang mengeluarkan cucu dia, zakat cucu dia. Maka kalau datuk pun tidak ada, adakah bapa saudara dia? Tidak. Maka tidak boleh mengeluarkan zakat. Kalau yang keempat pun tidak ada, dia setakat datuk saja. Kalaulah tidak ada, maka tidak menjadi kewajipan kepada sesiapa pun untuk keluar zakat anak yatim yang tidak ada ibu dan bapa. Yatim piatu. Tak boleh orang lain keluar. Ha, kerana tidak sah. Itulah dia tuan-tuan, serba sedikit. Peringatan, mudah-mudahan kita, amalan kita bukan saja sah, tetapi dapat pahala afdal. Yang kita nak target tuan-tuan, pahala afdal. Sebab itulah kita nak keluar zakat pun, kita nak tengok bila masa afdal.
Ha? Takbir pun kita nak tengok bila masa masa afdal. Kerana kita nak collect pahala, pahala afdal. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melipat gandakan amalan-amalan di akhir Ramadan, khususnya 3 hari lagi, dan pada 1 Syawal teruskan dengan amalan yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat tuan-tuan, saya selalu pesan, apa saja amalan sama ada malam hari raya dan hari raya itu kena niat. Niat ini sangat penting. Kena ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kita buat sedekah, jangan hanya jadi rutin. Anak-anak datang rumah kita pun sedekah, tapi tak terlitah pun semata-mata sunat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena latih diri kita. Ha? Sedekah ni sunat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Ziarah pun kadang-kadang nak jadi rutin dah tuan-tuan. Kita kena latih diri kita supaya kita nak target pahala tu, pahala afdal ziarah ini, khususnya pada 1 Syawal. Tak sama dengan ziarah 2 Syawal tuan-tuan, tak sama. Kita niat hati kita semata-mata kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ziarah ni? Bukan kerana kerana hari raya. Betul dah, kerana hari raya tu betul, tapi takut tak sedar lagi. Kerana hari raya, kerana perintah Allah Taala pada hari raya, perbanyakkanlah ziarah saudara mara kita. Ziarah tu pun dia ada afdal lagi tuan-tuan. Siapa dulu nak orang pertama, orang kedua, orang ketiga, kalau nak pahala afdal. Kita main bedah aje. Tak apalah. Bedah pun dapat dah pahala. Pahala ziarah. Tapi kena niat. Kadang-kadang sebab kita ulang tu, kadang-kadang dia dah jadi rutin dah. Jom kita ziarah rumah ni. Kenapa ziarah? Dah hari raya. Takkan nak duduk rumah. Dia jadi lagu tu. Dia kena tukar. Kenapa nak ziarah? Sunat. Apa makna sunat? Perintah Allah Ta'ala. Sunat tu Allah Ta'ala perintah. Cuma perintah yang nama sunat. Ziarah ingat kerana sunat. Sedekah ingat kerana sunat. Makan pun ingat kerana sunat. Sebelum hari raya, sebelum selepas solat Aidilfitri, makan. Selepas solat ke sebelum solat? Tuan-tuan ingat tak? Aidilfitri ni dia beza dengan Aidil Adha. Kalau Aidilfitri sebelum ke selepas? Sebelum. Sebelum. Clear dah tu. Sebelum makan. Kenapa makan dulu? Takut sakit perut. Maka tak dapat pahala apa. Makan semata-mata kerana sunat ni, makan dulu. Sunat. Sebelum kita pergi solat, sunat. Maka makan dulu pun dapat pahala, sambil pergi ke masjid pun takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak berhenti mulut kita tuan-tuan ucap takbir, ucap takbir, sampailah masjid takbir lagi, atas motor pun takbir, atas naik kereta pun takbir, tak berhenti takbir kita. Biarlah orang-orang tu, orang kata hari tu orang kata gila pun tak apa, kerana gila takbir ada pahala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kalau ada panjang umur kita bertemu lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlishin wa sallallahu على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم